Kejayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sanggau, Arita Apolina, hadir pada kegiatan rutin PKK Kecamatan Kapuas serta pembinaan dari TPPKK Kabupaten Sanggau bertepatan di Aula Kecamatan Kapuas Selasa 15 September 2020. Arita Apolina menyampaikan PKK sebagai mitra kerja pemerintah berperan aktif bekerja sama dengan dinas badan instansi terkait telah berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan program kerja agar terlaksana 10 program PKK dan program pembangunan 5 tahun dengan mengacu pada hasil Rakernas 8 PKK tahun 2015. Kabupaten Sanggau siap melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2020 untuk menggunakan masker setiap saat. Salam sehat. Alfian Kominfo melaporkan.